Teman-teman semuanya, jika Anda pergi ke tempat manapun kalian berada, terutama di area pemakaman, dahulukan Anda untuk membaca doa, meminta izin, dan khususnya meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jaga etika dan akhlak dimanapun kalian berada. Karena jika kalian mau dihargai dan dihormati, maka kalian juga harus menghargai dan menghormati. Ikuti terus perjalanan kami, tetap di channel Suluk Hati TV. Ini banyak pemakaman tua, teman-teman ya. Kita harus jaga etika, jaga adab, jangan sampai di makam kita bercanda dan berbicara yang tidak penting. Yuk, ikuti terus. Nah, di sini ada batu lingga yang mungkin sengaja warga sekitar menutupi ini biar lebih aman saja. Inilah teman-teman batu yang saya maksud, yang kata orang ini bernama lingga. Ada yang bilang ini sebagai jarum penentu waktu atau tahun dan penanggalan dan sebagainya. Tapi saya lebih yakin kalau ini adalah tapal batas atau patok wilayah dari suatu kerajaan di zaman kuno. Saya melihat ukiran relief ini bergambar bunga. Bisa jadi ini seperti cakra, atau bisa jadi arah mata angin, atau bisa jadi sebagai simbol kerajaan zaman kuno dahulu. Dan saya juga melihat di sini ada gambar raksasa Kala, identik dengan penjaga daripada kerajaan-kerajaan atau situs-situs yang lainnya. Batu ini sudah mulai keropos dan dimakan waktu ya teman-teman. Setelah melihat dan meraba tentang relief-relief di batu ini, saya pun mulai berdoa, bertawasul, dan memohon petunjuk kepada Allah SWT agar melihat gambaran apa batu ini di masa lalu. Tak lupa saya juga berdoa kepada almarhumah yang dimakamkan di tempat ini agar segala kesalahan diampuni Allah SWT dan segala amal kebaikan diterima di sisinya. Nah, jadi teman-teman semua, saya sekarang ada di Desa Kuaron, tepatnya perbatasan dengan Desa Keras tentunya. Di sini ada batu lingga. Secara gambarannya, batu lingga itu zaman dahulu difungsikan sebagai tapal batas wilayah. Kalau kalian tahu patokan di persawahan, nah seperti itu fungsinya lingga itu ya. Lebih ke patok batas wilayah zaman dulu kerajaan. Nah, di sini yang saya lihat batu lingga ini menancap sekitar tingginya sekitar 2,5 meter kalau enggak 2 meter ya. Itu masih kedalamannya masih ada sekitar 1 meter lebih. Batunya sudah banyak terkikis oleh waktu.
batunya sudah mulai mengelupas, mengkropos ya teman-teman. Dan seperti ada ukiran, seperti ukiran khas dari wilayah tersebut. Tapi yang saya lihat itu ukirannya seperti bunga. Untuk bicara hal yang mistis dan gaib, tentu di tempat semuanya itu selalu dikaitkan dengan gaib, 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 gaib. Kita rubah mindset kita ya. Semua tempat pasti ada hal gaibnya, pasti ada penunggunya. Entah itu jin yang mampir atau sesuatu yang datang. Tapi yang jelas di setiap sesuatu yang keramat, dikeramatkan, dikhususkan itu selalu ada penjaganya, teman-teman. Kita tidak usah bicara gaib, karena kita menelusuri sejarah, jangan sampai kepada sumber jin. Karena jin banyak berbohongnya dan suka acting, teman-teman. Karena jin bagi saya itu manis-manis dan imut-imut. Nah, itu ya, fungsinya lingga itu sebagai batas wilayah. Seperti kalian, kalau di sawah ada menemukan batas persawahan, itulah fungsi lingga sebenarnya. Sebagai batas wilayah saja. Kalau prasasti itu sebagai penanda bahwa sebuah proyek jalan, proyek candi, proyek apapun itu terselesaikan. Itu fungsi dari prasasti. Atau sebagai ukiran, oh kalau ada kejadian sangat penting di kerajaan itu. Itu fungsi prasasti ya teman-teman. Saya ambil contoh, seperti kalian kalau di kota itu ada tugu. Nah, sebagai monumen, ya itulah fungsi prasasti. Sebagai bentuk perwujudan kebesaran kerajaan itu, maka dibangun prasasti di setiap kejadian, setiap proyek pembangunan di dalam kerajaan itu. Cukup sekian penelusuran kita hari ini di Desa Kewaron, perbatasan keras. Jadi itulah yang saya kupas di sini. Saya tidak melurusi malam hari, karena apa? Karena masih minimnya tim kru dari Sulati TV, belum ada yang bersedia untuk mediumisasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.